Jadi sama lah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berdoa kepada Hasan. Nabi kata, Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah, aku sayang kepada Hasan. Fa ahibbahu, maka ya Allah, kau sayangkanlah juga dia. Nabi kata, Allah, aku sayangkan juga aku. Kau sayangkanlah juga kepada dia. Wa ahibbah mayuhibbuhu, dan wahai Tuhan, kau sayangkanlah juga orang-orang yang menyayangi. Hadis-hadis sumpong ini yang digunakan oleh Syiah untuk menarik orang kepada agama mereka. Karena kita disuruh menyayangi ahlul bait. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang memang kita kena menghormati dan menyayangi ahlul bait, itu tidak dinafikan. Tapi bagi orang yang sudah terpedaya, jangan terpedaya. Maka hal ini tentulah Syiah menggunakan satu strategi baru. Itulah melawan ahli sunnah dengan usaha ahli sunnah. Dia cari hujah-hujah yang baik, yang menyembelah lima ekor, dia guna. Antaranya hari-hari sumpah. Dan banyak lagi hari-hari yang lain. Yang Nabi suruh kita ikut ahli baik. Yang Nabi suruh kita sayang ahli baik. Lawan. Dan kita jawab balik, memang kita disuruh menyayangi mereka. Tapi dia bukan dasar syariah. Pasal dasar syariah ini bukan tak akan manusia tertentu. Islam ini bukan agama keturunan. Maka dalam prinsip agama, al-adalah, keadilan adalah antara prinsip yang terbesar. Islam ini dia adil, dia tidak melihat keturunan sebagai dasar kebenaran. Samalah macam kita di Islam pun kita menghormati sesama kita. Tapi ada beberapa golongan Allah Ta'ala suruh kita sayang secara khusus. Jadi ahlul bait termasuk dalam kelompok itu. Kita disuruh menyayangi budak-budak. Laisa minna man lam yarham saghirana, disuruhlah hadis Tirmizi daripada Ibn Abbas. Bukan di kalangan kami orang yang tidak menyayangi budak-budak. Tak apa malu budak tadi. Tak apa malu itu tak apa. Tapi kita risa minna, bukan di kalangan kami orang tidak menyayangi anak-anak. Kita disuruh menyayangi dan menghormati budak-budak. Islam ajar kita sayang berapa? Tapi ada beberapa golongan yang khusus hak Allah kerana kelebihan mereka. Antara kanak-kanak, kelebihan mereka. Mereka budak. Mereka tidak ada akal macam itu. Kan? Tapi kalau budak, orang kata, membawa nadi dalam masjid, itu lah cerita lah. Tapi dalam konteks biasa. Kita juga disuruh menghormati orang yang kuat. Laisa minna ma la yuqil kabirana. Kita bukan dengan kami orang yang tidak menghormati orang tua. Kita pun kena menghormati. Man akrama syaiban, man akrama syaiban, qayyadallahu lahu ma yukrimuhu 'inda syaikhi fakih. Dan sebulan hari Tirmizi, sesiapa yang menghormati orang tua, Allah Ta'ala akan menjadikan dia bila dia tua nanti ada orang yang menghormati. Kita semua menghormati orang tua. Dan begitu juga orang yang ada kedudukan juga diberi penghormatan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis Muslim, kata buka mutaqabul ahadi pun ada dalam bawa hormat menghormati sesama Muslim. Bawa ujung sekali itu kata amarana Rasulullah an-nazilan nas manazilahu. Kata Aisyah, Rasulullah memerintahkan kami supaya kami meletakkan manusia berdasarkan kepada kedudukan. Memang kita ada nazir masjid, kita kena hormat nazir masjid. Pasal orang Rasulullah suku. Kita ada imam, kita kena hormat imam kita. Pasal orang Rasulullah suku. Anu nazir dan nazma nazir dahu. Kita kena lihat juga kedudukan seseorang itu. Kita disuruh juga menghormati pemerintah, tidak dinafikan. Man akrama sultan Allah fil ardi akramahu Allah wa man ahana sultan Allah fil ardi azallahu Allah. Hadis sahih. Siapa yang memuliakan pemerintah Allah dalam muka bumi, maka Allah Ta'ala akan memuliakan. Siapa yang menghina pemerintah Allah dalam muka bumi, Allah Ta'ala akan menghina. Adalah golongan-golongan yang Allah Ta'ala suka menghormati, dan ahlul bait termasuk dalam golongan itu.
Tapi walau bagaimana dia bukan prinsip syariah. Dari sudut konteks agama keseluruhan, dia tidak mempengaruhi kerana semua orang adalah sama di sisi Allah. Kau baca dalam surah Al-Hujurat kau ayat 13. Konteks selalu kau baca. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa, ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi ahbab. Hadis ini ditunjang bahawa agama Islam bukan agama keturunan, bukan agama bangsa, bukan agama negara, bukan mana-mana. Sesiapa dia adalah agama yang universal. Agama Melayu maksud itu adil. Dan di mata Allah yang mulia itu bukan keturunannya, bukan kedudukannya. Walaupun kita disuruh menghormati keturunan yang mulia, bahkan kita juga tuan, kalau ada orang Quraisy, kita kena menghormati orang Quraisy. Pasal mereka adalah bangsa yang mulia. Dan begitu juga orang Melayu. Kalau ada orang Melayu ini bangsa yang memang mulia, kita disuruh menghormati mereka sekadar itu. Tapi dia tidak mempengaruhi dasar-dasar agama. Jadi kita nak kena faham. Allah kata wahai manusia, aku telah menjadikan kamu misalkan dengan manusia, lelaki dan wanita. Allah kata aku jadikan kamu dengan lelaki dan wanita secara generalnya. Aku jadikan kamu di kalangan waja'anakum syu'uban wa qabaila. Aku jadikan di kalangan kamu ini syu'uban bangsa wa qabaila dan juga kabilah-kabilah, keturunan-keturunan. Dan Allah Ta'ala bagi rumusan, inna akramakum indallahi akram. Di kalangan lelaki dan wanita itu, di kalangan bangsa dan keturunan itu, yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Kita dia suruh menghormati ahli baik, tapi mereka tidak mempengaruhi syariah. Jawab Allah sebut je lah banyak ayat Quran. Lepas tu tuan baca Quran, tengok mana, tengok pentasirannya, faham. Tujuan kita baca Quran bukan untuk kita baca saja-saja, orang baca ibadah. Hari ini kita nak faham agama, tak boleh tidak kita mesti kembali kepada Quran. Confirm. Selagi tuan-tuan tak kembali kepada Quran, selagi itulah tuan-tuan akan sentiasa teribu. Dia pelati. Dari kita pula akan berkati. Dari itu tak pergi. Dari ayat terpimu, saya tak boleh tahu makna. Di akhir usia Nabi, Nabi berkumpul dengan para sahabat. Dalam hadith Al-Hakim, Dua Ali bin Abi Thalib, di hadith yang sahih, Nabi kata serta aku mati tak. Lepas aku mati ni confirm akan berlaku huru-hara, fitnah di sana sini. Sahabat tanya, oh hey ya Rasulullah, apakah solusi ya Rasulullah? Nabi kata kita Allah, kita Allah, kita Allah. Banyak prinsip-prinsip agama ada dalam Quran, tapi kita tidak tahu. Sayang. Maka kita sentiasalah dikelirukan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab sombong ini. Terutama bagi ini pesanan selimut. Bukan pesanan selimut, belum ini. Dia pun suka menyamuk. Jadi kita pun tinggi itu. Suma ja'anna ka'ala syari'ati. Fattabi'ha. Ini asas terbesar dalam agama. Sesiapa buka lelanggar sendiri, tak boleh. Harta saya sendiri, walau sesiapa tak boleh langkah. Harta Nabi sendiri pun tak boleh langkah. Kalau tak ada semua jana tak ada syariah din bertabiha. Kita buka surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18. Kita tengok pentafsiran. Apa maksud ayat ini? Hayati betul-betul. Sebab itu juga sekarang itu menghayati. Lepas tu Imam Nawawi dia pesan pada kita dalam Al-Azkar. Yang dalam anak abdali Al-Azkar di dalam Al-Quran. Wa anna al-matlub minat tilawah tanabbur. Dia kata memanglah membaca Quran adalah zikir yang paling besar. Tetapi bukan tujuan baca itu yang kita nak. Yang kita nak ialah tanabbur. Memahami dan menghayati ayat. Baca tu bagus lah. Tapi kalau kita buka video, kita tekan. Orang Cina baca Quran. Kita akan tengok ada movie, video yang orang bukan Islam baca Quran. Hatta kita boleh tekan orang Yahudi baca Quran. Kita boleh tengok orang Yahudi baca Quran.
Nah, bau-bau ini orang Yahudi dalam paling menjauhi Israel di azan. Mana orang Islam di azan? Kan? Tak mampu nak azan, tak pandai nak azan. Orang Yahudi di azan. Dalam paling mahu share kan, kita WhatsApp pula, kan dia terima. Tak ada terima. Kan kalau buka YouTube juga, orang masuk. Ada ada ahli paling Yahudi ni yang dia tak suka satu benda. Dia tak suka lah pun. Ada Zionis ni sebenarnya Depo seseorang Depo kita tuju pembunuhan kat orang Palestin. Ada sebahagian orang Yahudi sendiri yang mereka ni jenis berkebalikan. Mereka tak suka bunuh-bunuh. Jadi dia bertegur dalam parlimen. Orang Depo tak dengar, dia azar. Orang Yahudi boleh azar tak? Ada dekat kita sekarang surah, tak kata tempat lain, tempat saya pun turun kat surah. Masuk waktu dah tunggu, tak ada orang. 10 minit tak ada orang. Naik balik. Tinggal surah macam tu. Ini berlaku tuan realiti. Sebab boleh dia tak tahu nak azar ataupun malu nak azar. Padahal azar lah benda yang paling utama. Anak tu orang lahir. Apa tanggungjawab kita yang pertama bila anak kita lahir? Saya tanya. Haa, pandai. Esok ganti ustaz kat sini tau. Selasa keempat. Azhar. Takkan kita tak menaik azhar? Kita anak dan enam orang. Betul tak? Tentu kau lapis mazhab Syafi'i. Tanggungjawab pertama kita berada anak dalam fikul al-Imam. Dapat hakikat. Hakikat tu air tertutup. Hal pertama dia sebut anak lahir digalakkan azab. Merujuk pada hadis Abi Dawud daripada Abi Rauf. Ha, azab. Azab dia kan apa mak ni? Ha. Azab apa azab? Ha. Allah Taala kata semua jangan ka ala syariat fattabi'ha. Dan kami telah menjadikan kepada kami telah apa? Semua jangan tak ada syariatin dan kami telah menjadikan satu syariat. Fattabi'ha, ikutlah syariat itu. Wala tattabi' hawa allazina la ya'lamun. Jangan kamu ikut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Nampak? Kita punya dasar syariat. Kalau itu mengikuti syariat, tidak kira siapa pun dia, kita ikut dengan itu. Tapi kalau kita ikut syariat, kita ikut. Jadi konteks yang begitu. Jadi terbantah dakwah Syiah yang kata kita mesti ikut Syiah kerana mereka membawa agama Al-Fat walaupun sebenarnya tidak sedemikian. Bukan Al-Fat mana pun kan? Kadang dakwah saja Al-Fat tapi mereka belum tentu Al-Fat. Nampak? Pokok bakal syariah. Kalau dia ahli baik yang membawa syariah yang bagus, kita ikut. Tapi kalau dia bawa perkara yang menyalahi syariah, kita tolak. Walaupun dia tak nampak ahli baik. Itu dasar agama yang tidak boleh dirugak oleh sesiapa. Kita disuruh menyanyi mereka. Tapi bagaimana mereka tidak melanggar syariah? Boleh ada.